Dom Ancol, Jakarta. Inilah Take Me Out Indonesia. Dan Yuanita Kristiani, tunjukkan pesonamu. Mereka datang bukan untuk menjadi terkenal. Mereka bertahan bukan demi eksistensi. Mereka ada di sini untuk menarik perhatian para pria single. Dan di tempat ini mereka akan membuktikan bahwa dengan membuka hati, cinta akan bersemi. 30 wanita single, tunjukkan dirimu. Selamat datang kembali, penunggu lama dan penunggu baru di panggung Take Me Out Indonesia. Silakan ke podium kalian masing-masing yang cantik-cantik. Kami senang bisa ketemu lagi dengan Anda semua, 30 wanita single. Dan nanti akan ada 4 pria single yang akan kami perkenalkan kepada Anda juga buat pemirsa yang ada di rumah. Selamat bergabung dengan program kesayangan Anda. Yes. Dan ladies, untuk yang baru dan yang lama kami ingatkan kembali, bahwa peraturannya selalu sama. Hanya ada 3 round perkenalan, ya. Nah, manfaatkan round tersebut sebaik-baiknya. Karena lepas dari round ketiga adalah haknya pria single untuk memilih kalian. Kalau wanita single membuka hati, dapat pasangan, kami akan hadiahi 3 juta rupiah setiap pasangannya. Mari kita mulai bermain sekarang, ladies. Saya akan rekomendasikan pria yang pertama ini yang akan dipanggil oleh Yuanita. Namun sebelumnya, kita nyalakan lampu mereka untuk siap buka hati. Nyala! Ladies, bersama dengan pria single yang pertama ini, saya bisa jamin ya, keuangan kalian akan terkontrol dengan baik. Pria single, tunjukkan pesonamu. Selamat malam. Apa kabar, bro? Halo, selamat malam. Wah,
relax ya pembawaannya, asik ya, tenang gitu ya. Silakan perkenalkan diri Anda. Selamat malam, ladies. Malam. Nama saya Oliver, asal dari Jakarta. Oliver dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Tujuh orang, mundur. Oliver, ditemani sama wanita di sini ya. Lihat Fanny dong, santai di sini kan. Mungkin karena dia paling dekat dengan Anda. Yang paling jelas melihat sosoknya Oliver, mungkin ya. Van, apa pendapatmu tentang Oliver? Dia tuh rapi. Putih, bersih, aku suka. Kalau Michiko lampunya masih nyala di sini. Ini pendatang baru loh, Dit. Gitu ya? Michiko ya? Michiko pendatang baru ya? Iya. Ya, selamat bergabung dengan kami. Kenapa masih bertahan? Kalau aku suka sama cowok yang rapi, pakai kemeja, itu tuh Jadi kalau udah rapi pakai kemeja itu di mana ya? Iya, keren banget. Kesannya tuh apa sih kalau mulai cowok pakai penampilan kayak gini tuh kesannya tuh apa? Kayak eksekutif muda kali ya. Eksekutif. Michiko, pertanyaan saya terakhir. Dari penampilan dia yang seutuhnya ini, mana yang paling menarik perhatian kamu dari Oliver? Kemejanya sama jasnya. Pilihan yang bagus loh. Kemeja. Oke, okay, thank you Michiko. Penonton, kita masuk ronde yang kedua. Ya. Bagi yang masih menyalakan lampu, perhatikanlah tayangan berikut ini. Ya, ini karena ini bisa menjadi kesempatan buat kalian menentukan pilihan. Kalau suka dengan tayangan tadi, suka dengan profilnya dia, lanjutkanlah. Kalau nggak suka, matikan saja lampunya. Terbiasa hidup mandiri, jauh dari orang tua, secara tidak langsung membentuk saya menjadi pribadi yang dewasa. Dalam hidup, saya berprinsip untuk bisa tegas dalam bersikap dan terus maju mencapai apa yang saya inginkan. Kini saya berhasil mengembangkan karir dengan baik dan memuaskan. Saat ini saya bekerja sebagai financial consultant di sebuah perusahaan investasi di Indonesia. Sudah menjadi kewajiban saya menentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya perusahaan. Buat saya, tidak pernah ada kata tidak bisa, selama ada usaha dan keyakinan. Dan malam ini, saya pasti bisa mendapatkan hati salah satu dari kalian. Lita, round kedua maju terus ya. Alasannya kenapa Lita? Udah suka banget begitu datang, X-mode lah ya. Ya. Putih, sidaknya kan cilak gitu. Cilak tuh apa? Kinclong. Maaf, gitu. Jangan ngomong masalah jidat nih. Terus ternyata dia bisa cari duit sendiri lah. Itu mandiri. Good banget buat gue dan 4 jempol. Pria mandiri berbobot gitu ya. Dit, kasih tahu, ronde kedua kamu lihat apa dari karir dia? Pak Coki, aku salut deh sama dia. Yeay. Gak cuma punya jari manis, tapi senyumannya juga manis. Jari manis yang mana? Hai, sedap. Oh, gak cuma punya jari manis? Gak, tapi senyuman juga manis. Yeah. Anda tertarik dengan karir dia, dengan pembawaan dia? Karirnya ya mungkin ya. Dia udah lumayan mapan lah. Sendal jepit aja bisa pasangan, kenapa kita enggak? Tarik nafas dulu ya Oliver, tarik nafas dulu ya. Istirahat sebentar ya. Nanti kita siapin minum, biskuit gitu ya di akhir acara ya. Kita mau jeda sebentar pemirsa, kami segera kembali dengan round yang ketiga. Financial Consultant di Bursa Efek Indonesia. Lihat, dia mau pegang bass. Hobinya musik. Bass, tapi bentuknya kayak gitar, lucu ya. Emang bass? Oh iya, ya, baru nyadar ini. Gak biasa. Iya, lucu. Dan nah, di sebelahnya ini? Ada Akses, seorang pemain Kahun. Ya, dia akan berkolaborasi dengan
dengan Oliver. Tapi ladies, ini belum penilaian loh ladies. Jadi Oliver cuma pengen menunjukin bahwa dia punya bakat musik dan dia ingin menghibur Anda dalam setengah menit ke depan. Boleh diterima? Boleh dong. Dan sekali lagi, ini bukan penilaian. Kita berikan semangat untuk Oliver dan... Hibur mereka bro. Akustik. Ya. Dan begitu cara mereka memainkannya. Akses, thank you udah membantu satu penampilan yang menghibur kita semua. Ladies, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat dan Akses. Dan kita juga masih membutuhkan bantuan Akses ya. Kita masih membutuhkan dia ya. Kali ini, tadi baru pemanasan ya. Sekarang kita akan tantang Oliver untuk bermain bass, berkolaborasi dengan sahabat kita, Cok. Tapi bukan hanya berkolaborasi sebenarnya, brother. Ingat, meskipun dia seorang wanita, ya, tapi dia pemain bass yang hebat, dan Anda juga akan berduel dengan dia. Itu dia, berduel ya. Dan kami undang, ini dia, Arnie Shee. Arnie, selamat malam, Arnie. Halo, Arnie. Aduh, kita ingat gak ini santai? Iya dong, season pertama nih sebelah sini nih. Gimana kabar, sehat? Teman-teman di sini? Sehat, kita lagi ngeluarin album baru, album keempat. Asik! Doakan terus yang terbaik buat sih karena mereka sudah memberikan warna di belantika musik Indonesia. Oke, Arnie siap ya, kami akan tantang Anda untuk berduel dengan kontestan kami yang pertama namanya Oliver. Dibantu juga oleh pemain kahon kita ini yang tampan ini ya. Ladies, selama dia tampil, ya, hak sepenuhnya kalian ini untuk ya menentukan pilihan. Tapi gak usah buru-buru ya. Dan ingat, penilaian baru boleh dilakukan setelah ada bunyi. Tenor-tenor. Ya, oke. Kita berikan semangat untuk mereka. Berasa loh, ini gak berasa seperti sebuah duel, lebih banyaknya kolaborasi mereka berdua ya. Bagus sekali. Sayang hanya satu yang bertahan di sebelah kiri, hanya Dewi saja, yang lainnya mundur. Dewi, terima kasih yang masih bertahan. Apa kesimpulan setelah berkenalan dengan Oliver selama 3 ronde, Dewi? Orangnya manis, aku suka dengan rapihnya dia. Aku juga udah suka kerjaannya dia, udah ada gitu, udah hidup mandiri, dan kalau misalkan aku jadi sama dia, ya aku udah tenang gitu. Ku tenang. Tenang bukan maksudnya gak ngapa-ngapain kan, Wi ya? Main bassnya gimana tadi, main bassnya? Main bassnya gimana, asik ya? Keren banget. Kamu suka musik? Aku suka. Suka musik? Suka. Nitip siapa di sana? Iya, saya mau ngobrol sama Devi. Saya lihat tadi ya, ini boleh jadi pertimbangan kamu gitu mungkin ya. Ketika teman-teman yang lain mati lampu, saya lihat dia geleng-geleng dan dia tetap asik ya. Tepuk tangan, menikmati penampilan dari Oliver ya. Kamu suka dengan penampilan dia, Devi? Soalnya kan jarang banget kan kalau misalnya orang yang rapi, elegan.
juga yang orang kantor gitu, office. Terus bisa main bass ya. Yeah. Itu benar-benar jarang. Kalau dia punya waktu buat ngisi kekosongannya itu mungkin buat pelajaran musik. Yeah. Itu positif banget. Positif ya. Sampai dengan 3 round, yang paling membuat kesimpulan kamu tentang dia ini apa? Aku suka dia, kayaknya dewasa deh. Suka kedewasaannya dia gitu ya. Bisa bertanggung jawab. Oke. Thank you Devi. Caki balik. Arni. Nih. Penampilan kamu jadi blunder juga nih buat cewek yang di sana nih. Masa katanya lebih gahar kamu main bass. Ada komentar soal itu? Main bass sih sebenarnya keluar dari diri sendiri sih, karakter gak tahu aja. Iya, nggak tahu itu jadi gahar, nggak tahu enggak. Ya emang karakternya keluar ketika pas lagi main musik, ya keluar aja. Jadi nggak tahu jadi gahar juga malah. Siapa bassis favoritmu? Saat ini lagi Victor Wooten atau Stanley Clark. Arni, thank you banget ya, thank you banget. Arni, thank you. Sukses Boshi ya, salam buat Arni ya. Bye-bye. Hai, Oliver, ini kabar baik. 5 single ladies masih bertahan, Anda bisa memilih. Untuk mematikan 3 lampu, menyisakan 2 dan kemudian nanti akan memberikan pertanyaan. Sekarang waktunya Anda bergerak dengan cepat. Matikan 3 lampu. Good luck. Matikan 3 lampu ya. Devi. Maaf ya. Banyak memuji. Aduh, sayang. Menurut Putri dan Sansa, Vanilla harus dipertahankan, tapi tidak untuk Oliver. Bagaimana dengan Dita dan Fanny? Matikan 1 lampu lagi, di antara Dita, Fanny dan Dewi. Panggung kiri menyisakan 1 kontestan, Dewi. Oliver tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Kita akan fokus di podium sebelah kanan. Ada Fanny dan Dita. Sekarang waktunya Oliver berikan pertanyaan. Menurut kalian hubungan seperti apa yang tidak bisa dipertahankan lagi selain tidak direstui orang tua dan beda agama? Wow. Silakan Fanny terlebih dahulu. Kebohongan. Yang pertama tuh kebohongan itu bikin hubungan yang udah gak bisa dipertahani lagi. Good. Sepakat. Dita? Pertama sih ketidaknyamanan ya. Kalau gak nyaman ya mau ngapain dipertahani lagi. Karena kebohongan, menurut Fanny hubungan tidak dapat dipertahankan. Menurut Dita, apapun latar belakangnya atau akarnya, kalau sudah tidak nyaman gak bisa dipertahankan. Anda memilih mematikan lampu yang mana dan siapakah pasangan Anda malam ini? Sepenuhnya ada di tangan Anda. Kendali sepenuhnya di tangan Anda. Go Oliver! Go Oliver, go Oliver, go! Sebagai pasangan ya, selamat, silakan jemput. Fanny dan Oliver. Perpisahan untuk Fanny. Fanny. Rasanya ini episode keberapa buat Fanny ya? Kedua. Kedua. Gak lama-lama. Gak perlu waktu lama ya sekarang ya. Apakah memang jawaban ini pun juga sama dengan yang Oliver harapkan? Iya. Kebohongan? Iya, kebohongan. Jadi kalau nanti ada kebohongan yang terpaksa, kebohongan ya, cuma, putih. Iya, enggak. Cuma tergantung ya, harus bijaksana juga sih. Kalau kebohongan yang kecil-kecil mah.
hubungan lebih penting lah ya. Selamat buat kalian berdua, Fanny dan Oliver, pasangan pertama kita malam ini. Ketika Fanny mengatakan bahwa kebohongan adalah sesuatu yang tidak dapat dipertahankan dalam hubungan, pada saat itu juga saya mengambil keputusan dan saya yakin bahwa Fanny adalah yang terbaik untuk saya. Waktu pertama aku ngeliat Oliver, aku langsung suka karena apa? Dia itu putih, rapi, dan bersih. Apalagi pas dia lagi main bass. Rasanya dia tuh laki banget, aku suka deh. Gak perlu waktu lama bagi Fanny ya untuk mendapatkan pria idamannya di atas panggung ini. Dan kalau Anda suka dengan pasangan tadi pemirsa, bisa ya berikan komentar-komentar ke sosial media kami. Twitter, Facebook, ataupun YouTube, semua ID-nya sama. Take Me Out ID. Jadi kita tetap keep in touch pemirsa, tapi yang paling penting Anda tetap setia bersama kami di Take Me Out Indonesia. And we'll be right back. Aduh, kapan ya? Handphoneku diisi sama kata-kata manis dari cowok-cowok pujian aku. Masih bersemangat kami yang membawakan acara maupun Anda yang menyaksikan program kami di Take Me Out Indonesia. Season 4. Ya, ini yang terbaru pemirsa. Dan tadi pria single pertama sukses mendapatkan wanita cantik. Ya. Tentunya kita punya pendatang baru ya Coki ya. Iya, dan kita harapkan dia juga boleh mengikuti jejak kesuksesannya Oliver tadi. Ya. Nyala! Oke, kita punya yang baru. Berbaju biru, berambut panjang. Meitan namanya. Hai Meitan. Meitan? Iya. Sehatkah hari ini? Sehat. Iya, Meitan kerjanya apa dan asalnya dari mana? Aku dari Palembang, marketing. Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Kasih salam dulu yang sebelah kirinya, Dita. Welcome to Meitan. Gaya hidup sehat seolah tidak bisa lepas dari sosok pria yang satu ini. Pria single yang kedua, tunjukkan dirimu. Limbo, Jimbo. Jimbo. Tebarkan senyummu, perkenalkan diri aja. Hai ladies, selamat malam. Nama saya Amar dari Jakarta. Amar dari Jakarta, tentukan pilihanmu sekarang. Tiga orang, tiga orang. Gak apa-apa, aman. Sah, Sah. Iya. Apa kabar, Sah? Baik. Kamu dipanggilnya Sal atau Sah? Salsa, jadi salsa. Oke. Okay. Kenapa lampunya mati, Salsa? Ininya, nanti kalau aku belai-belai nggak lembut. Nggak lembut nanti. Tinggal dicukur.
cukur. Cucu cowok banget kan harusnya kan? Enggak, sukanya gara... yang clean seven. Oke, okay, sukanya tuh yang bersih aja gitu. Memang kesannya kalau cowok brewok kayak gitu kesannya apa sih? Enggak, tingkat kegantengannya tuh lebih naik 10 tingkat kalau lebih bersih. Oh, aman-aman. Berarti dianggap kegantengan kamu tuh minus 10 gitu. Karena pakai jenggot dan ada tanggapan gak? Kalau menurut saya ini gak masalah ya kalau untuk... Jenggot kan kapan aja bisa dipotong ataupun dicukur. Kita ke Hotma dulu sekarang. Halo Hotma. Macam gini lah yang ku bilang macam cocok mendampingimu di pelaminan. Bang. Kalau kau bawa ini ke opungmu, tak akan disuruhnya kau pulang ke Mogang. Langsung bang, yang ke Mogang kampung kita kan bang. Habis itu kambing dipotong. Jadi memang aku suka cocok kayak gini lah. Kalau Indosiar ini ngasih cowok nggak pernah ada yang jelek, selalu yang ganteng. Tadi siapa yang bilang kalau berewan nggak bagus? Siapa? Ini salsa. Salsa. Kau emang kalau berewan langsung diapainnya kau? Kau jangan langsung inilah. Jadi kalau berewan langsung mau kau cium dia gini. Ngeri kali. Agresif kali, nggak boleh gitu. Kayak diamplas kalau ini. Jangan miskin kali. Kalau kau suka sama dia, belikan cukur, cukurkan kumisnya. Mantap. Terima kasih. Capek ya? Aduh capek juga orang Batak kayak gini jadinya. Bro, aman bro? Aman. Aman ya? Selalu aman. Tenang ya. Relax, ini pemandangan yang biasa. Lama-lama juga terbiasa ya. Round pertama cuma 3 lampu mah kecil ya. Kita lanjut round yang kedua. Kita kasih Viti ya, Caki ya. Tayangan lagi ya, ladies ya. Untuk yang masih menyalakan lampu, fokuskan pandangan kalian pada layar yang terpampang di wajah kalian ya. Lihatlah aktivitas pria single ini. Kesannya seperti apa? Ini dia. Olahraga adalah salah satu sarana pendukung untuk menjadi pribadi yang sehat, baik rohani maupun jasmani. Sejak lulus kuliah, saya termotivasi untuk rajin berolahraga. Fitness adalah pilihan saya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, pada akhirnya saya menjadi seorang fitness coach di salah satu gym ternama di Jakarta. Sebenarnya dulu saya pernah bercita-cita untuk menjadi seniman. Di sela-sela rutinitas, saya meluangkan waktu untuk menggambar. Buat saya hidup adalah proses, jadi jangan takut menghadapi kegagalan dalam mencari cinta sejati. Karena saya yakin, jawaban cinta sejati itu akan saya dapatkan malam ini di Take Me Out Indonesia. Pertahankan semua ya karena melihat pria sehat, profilnya tegap. Cynthia, selamat malam untuk Cynthia. Kenapa kamu ikut-ikutan yang lain gak matiin lampu? Enggak, kali ini suka banget semuanya suka. Aku suka banget ototnya tuh, aduh bikin gregetan. Dan tadi bahkan gak sempat mikirin yang mau matiin. Dari tadi nontonin profilnya dia tuh sampai gak ngedip gitu, aduh. Saya sudah pernah mendengar orang suka karena penampilan, karena rambut. Tapi yang jatuh cinta karena otot itu baru kamu. Tapi itu beneran loh, ototnya kan menandakan dia sehat ya gak? Sehat, kuat, berarti bisa ngelindungin cewek dong. Bisa gak? Bro, pastinya bisa. Saya usaha selalu dong. Nita silakan. Iya, saya mau coba mengarah yang paling ujung sana di sebelah kanan ada Sisi ya. Hari ini kita belum dengar suaranya, kita belum dengar komentarnya. Sebenarnya kedua masih ada harapan. Ya, Sisi yang ada di sebelah kanan di pojok sana, silakan utarakan alasan kamu kenapa bertahan. Pokoknya Amar aku suka banget jenggotnya. Pokoknya kesan pertama begitu menggoda. Lewat tayangan tadi kesan-kesannya bertambah nggak? Sebenarnya aku kurang suka cowok berbadan besar kan, Tapi aku suka cowok seniman. Jadi tadi dia nunjukin dia bisa ngelukis. Jadi aku pengen aku dilukis nanti ya kapan-kapan. Oh, pengen dilukis. Oke, thank you Sisi. Caki, fokuskan
semua. Yang paling penting harus memberikan penampilan terbaikmu di atas panggung ini. Iya. Kita sisakan satu round terbaik ya buat Amar, dan inilah round yang ketiga. Tadi dari tayangan sudah lihat otot-ototnya ya. Kayaknya seru kali kalau kita lihat otot aslinya seperti apa ya, ladies ya. Tapi sebelumnya ganti baju dulu deh. Mau ditemenin nggak? Gak usah, senang. Oh ya, oke, dadah. Tadi kita sudah mempersilahkan Amar untuk ganti pakaian. Dia sudah siap, pemirsa. Amar, tunjukkan dirimu. Baru sedep nih. Mar, kalau ada cewek senang, lu juga senang minta gendong, lu mau nggak? Boleh. Nah, kalau ada cowok minta gendong, lu mau nggak? Alright, pemirsa, ini adalah Amar yang siap untuk berlaga di ronde yang ketiga. Ronde terakhir, kesempatan terakhir buat ladies mengenal dia. Setelah ini Amar akan memilih siapa yang akan dipertahankan. Dua lampu saja. Ya, aturannya adalah Amar, kami sudah menyediakan tiga target ya. Jadi kamu harus melakukan aksi-aksi ya, gerakan-gerakan tertentu yang menunjukkan kemampuan kamu seperti apa. Dan ladies, selama Amar tampil di round terakhir ini, tentukanlah pilihanmu. Gak usah buru-buru, santai aja. Nit, ya, apa disiplin siap? Ilmunya apa ya? Kenapa? Ini disiplin ilmunya apa? Kalau katanya kan fitness coach, jadi lebih ke arah kardio. Jadi kardio itu lebih ke arah fat loss buat kalian kalau pengen menurunkan berat badan. Itu aja. Ini ada Muay Thai-nya atau bela diri tertentu? Iya, Muay Thai. Muay Thai. Kita lihat penampilan Amar. Semangat. Muay Thai ini lebih ke arah basic ya. Oh, ada basicnya. Oke, okay. Dong Mancol, kita berikan semangat sekali lagi untuk Amar. Ya. Ini hampir sedikit lagi. Luna, Luna lampunya masih menyala di sini. Mantap ya. Luna, ya. Sampai dengan round ketiga, apakah kamu semakin terpukau dengan penampilan dia tadi? Aku suka banget, gentle, keren gitu. Terus kayak aku suka sama misinya dia. Sama aku juga suka sama cowok yang olahragawan. Jadi siapa tahu aku bisa diajarin. Di sebelah kanan ada Ranggi, pemirsa. Ranggi, suka olahraga kan Ranggi? Suka banget, Kak Coki. Ya, alasan kamu bertahan apakah semata-mata karena dia olahragawan atau fitness coach atau lebih dari itu, Ranggi? Sebenarnya yang pertama, first of all, aku mau observasi dari yang pertama ya. You look very charming. Charming, handsome, smart, and especially you love sport like me. Saya butuh motivasi, motivator. Dan kamu adalah orang yang cocok untuk memotivasi aku untuk bangun pagi dan juga langsung olahraga. Oke, baik. Ada berapa lampu Coki di sini? 11 lampu masih bertahan. 11 lampu buat Amar. Iya, 11 berarti Amar harus mematikan 9 lampu ya. Lampu. Ya, tentukan pilihanmu sekarang. Go Amar. Oke. Amar bergerak ke paling ujung, ada Tata di sana. Maaf Tata, lampu dimatikan. Ochi. Ah, sorry Gi, belum Gi. Nice try Gi anyway. Luna. Lewat. Sorry. Tidak tuh Cynthia. Ada sorry. Hotma. Tiga ronde bertahan. Gak ada pertanggung jawaban kami, Hotma. Mohon maaf. Yang penting kau sudah berjuang. Minta maaf.
Selesai. Ada dua kontestan yang dipertahankan. Di sebelah kanan ada Putri, di sebelah kiri kami ada Luna. Sekarang waktunya Amar berikan pertanyaan untuk Luna dan Putri. Oke, saya ada pertanyaan. Sebentar lagi akan kiamat nih. Sebentar lagi ada kiamat. Jika kalian bisa menolong salah satu hewan, hewan apa yang kalian akan tolong? Pertama ada kelinci, kedua domba, ketiga rusa dan kuda. Kelinci, domba, rusa dan kuda. Ya. Silakan dari Luna. Aku lebih milih kuda. Ada alasannya? Karena kuda itu lebih pintar. Oke. Dan dia bisa tahu gimana cara menunggang penumpangnya yang di belakang gitu ya. Jadi itu prinsip aku. Gimana itu hampir sama kayak kuda. Jadi aku lebih bisa megang prinsip aku. Kuda. Putri. Kalau yang harus diselamatin harusnya berarti yang paling lemah ya. Iya. Aku pilih kelinci. Soalnya dia lebih otomatis. Dia lebih aku nimbang sama kemampuan aku sendiri. Kalau kelinci lebih kecil, lebih mungil dan dia lebih gampang untuk diselamatin ketimbang yang lain. Aku nggak akan ambil atau dalam satu yang aku sendiri nggak bisa buat ngamatin gitu. Jawaban ada di hati Anda, keputusan ada di tangan Anda. Oke, tentukan pilihanmu. Sekarang. Putri atau Luna? Siapa Putri nih penonton? Putri atau Luna? Penonton, siapa nih yang kira-kira akan dipilihnya? Amar, boleh ngobrol-ngobrol dulu sama mereka ya. Supaya lebih kenal. Putri barusan sudah dilewati, usianya 25. Promotor event dan kita ke Luna sekarang. Seorang model. Usianya berapa? Apa? Usianya? 22. Wow. Dimematikan laki Luna memilih Putri sebagai pasangannya. Demancol, Putri dan Amar. Sepertinya Amar, begitu Anda datang kemari, Anda sudah tahu apa yang Anda inginkan. Kelihatannya seperti itu gitu loh. Udah diincer nih maksudnya enggak, si Putri. Sebenarnya tadi dari jawaban juga bisa lihat karakter seseorang. Iya, karakternya kalau memilih kelinci apa? Kalau kelinci itu orangnya susah ditebak. Orangnya susah ditebak. Dia memang biasanya cuek tapi aslinya dia perhatian. Keren. Luna, ini soal pilihan lo. Ini lebih ke karakter sebenarnya sih, percaya nggak percaya. Cuman saya karena jawaban juga memilihnya. Aja. Kalau untuk kuda itu orangnya biasanya sulit untuk apa nih, nggak mau dikekang. Nggak mau dikekang. Iya, jadi orangnya inginnya bebas. Oke. Baiklah, nggak apa-apa Luna ya, masih ada dua pria single berikutnya. Selamat buat kalian, silakan berkenalan lagi ya. Dom Ancol untuk mereka. Bersyukur banget malam ini telah mendapatkan Putri, karena Putri lebih berkarakter orang yang super cuek tapi sebenarnya dia sangat perhatian. Amar itu orangnya sportif dan kuat banget. Aku orangnya penakut, jadi dia bisa ngelindungin aku supaya aku masih aman. Dua sosok cowok idaman Indonesia akan segera menghiasi layar kaca Anda sebentar lagi. Kami segera kembali. TikTok, TikTok. Nunggu dijemput nih. Sama pria pujian hati aku. Pemirsa, kami baru melewati proses yang lumayan sulit bagi dua orang pria single. Tidak mudah bagi mereka untuk ada di sini dan beradaptasi dengan 30 wanita single. Tapi hasilnya so far so good. So far so good ya. Dan semoga keberuntungan pria single yang kedua bisa tertular dengan pria single yang ketiga. Nyalakan dulu, Cok. Ada pendatang baru juga ya? Ada dong. Nyala. Aduh, tembakannya itu loh ya. Kita bisa melihat dengan jelas ada Muti. M-U-M-T-I.
Muti. Muti. Hai Muti. Hai. Apa kabar? Kok lemas banget sih Muti? Enggak. Semangat. Hai, bajunya udah merah ya, menunjukkan semangat ya. Muti, profesinya apa? Profesi aku sekarang lagi iseng-iseng foto model sama kuliah. Itu iseng doang ya, iseng doang bisa menghasilkan sesuatu loh Mut. Apalagi kalau serius. Sukses Muti. Sukses Muti, serangnya aja. Kalau pria energik yang sebelumnya sukses mendapatkan pasangan, bagaimana dengan pria single yang ketiga? Dia juga energik dan pekerjaannya pun juga oke. Pria single, keluarlah, tunjukkan dirimu. Generasi muda yang energik banget ya Coki ya. Melihat kalian para cheerleaders ya. Yeah. Aduh Kak Coki nyesel banget dulu waktu main basket. Kenapa saya gak jadi cheerleaders? Maksud lo gimana? Oh salah ya. Oh ini enggak? Mimpi terselubung ya Coki ya? Mimpi terselubung? Enggak, itu sudah lama dikubur mimpi. Oh baiklah. Selamat datang pria single ya. Silakan perkenalkan diri Anda. Santai aja, relax aja ya. Yeah. Selamat malam ladies. Nama saya Michael dari Jakarta. Michael dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Ada apa gerangan? Iya. What's up ladies? Susan. Kalau gede mau jadi apa? Yeah. Aku kepingin. Udah. Ini mukanya jelek gitu. Iya. Susan ya. Nyari yang seperti apa? Kamu dari tadi matiin lampu terus. Aku suka cowok yang cute, Coki. Yang agak jenjang. Terus agak slim. Aku suka cowok yang seperti itu. Yang agak cute gitu, Coki. Emang dia gak cute? Kurang. Catherine, terima kasih bertahan di round pertama ini ya. Semoga sampai dengan round ketiga. Alasan kamu kenapa? Pertama-tama tuh dia tuh imut banget ya. Iya. Yeah. Dia tuh kecut. Kece and cute. Ais. Kalau tadi Susan bilang dia gak cute, justru menurut Catherine cute. Umurnya berapa? 24. 24 ya? Iya. Yeah. Beda setahun ya sama. Catherine berapa? 23. Ya. Terus? Aku punya punya pantun buat dia. Oh pantun, boleh. Penonton. Cia. Sore-sore minum jamu, minumnya sama Mas Kuku. Senyuman di wajahmu mengalihkan dunia aku. Aduh. Sedap gitu ngeliatnya ya. Seneng ya. Ladies, mari kita masuk ke ronde yang kedua. Michael, kita udah syuting kemarin ya. Iya. Kami sudah meliput kegiatan Michael dan sekaligus kami akan beberkan rahasia backgroundnya Michael kepada kalian. Bongkar. Luar biasa. Mari kita lihat tayangan berikut ini dan ladies, kesempatanmu memilih adalah selama tayangan berlangsung. Hai.
jam yang sulit akan terasa mudah apabila kita menikmatinya. Itulah yang bisa menggambarkan saya dan pekerjaan saya. Saat ini, saya bekerja sebagai staff marketing di PT Astra Internasional yang bergerak di bidang otomotif. Baru-baru ini, saya juga mengoleksi jersey klub bola favorit saya. Kerja keras adalah jalan menuju kesuksesan. Dan jadilah wanita yang menemani saya untuk meraihnya. Ya, 13 lampu kita menyala. Bagus, Michael. 13 lampu masih bertahan. Kita ke Yuwanita sebelah kiri. Silakan. Thank you, Chok. Ya, saya berada di paling ujung di sini ya. Ada Cila. Cila, thank you ya udah bertahan sampai dengan round kedua. Halo, Michael. Aduh, halo, Michael. Ya. Aduh. Ada satu hal ya yang aduh bikin aku mempertahankan lampu ini. Iya. Karena kamu mirip someone. Namanya sama lagi, Michael. Aduh. Siapa? Jadi kamu pernah dekat dengan seseorang yang namanya Michael juga? Oh, mantan kamu. Oh, wanita ini kalau biasanya wajah mirip sama mantan dia, umumnya cewek akan matikan lampu justru karena kamu mirip mantannya dia, makanya dia bertahan buat kamu ya. Gitu juga. Dia enak dilihat, terus pekerjaannya juga oke, dan aku pengen tahu kamu untuk selanjutnya. Ini saya sedikit nerempet ya, kan kayaknya bayang-bayang mantan kamu belum lepas nih. Mantan kamu itu hobinya apa? Apa? Hobinya apa? Hobinya apa? Nggak, saya pengen tahu aja. Saya pengen tahu nih. Sama, nonton bola. No, sukanya bola. Sukanya olahraga? Oh, oke, kita lihat ya apakah hobi di olahraga juga ya. Good luck, Cila. Thank you, Coki. Yes, terima kasih wanita. 13 lampu masih bertahan. Kita akan segera masuk ke ronde berikutnya. Siska, nanti saya mau ngobrol sama kamu kalau kamu bertahan di ronde berikutnya ya. Karena saya lihat di sini udah ada seturman-seturman juga dengan Michael. Tanpa ingin menyingkirkan yang lain. Oh, Ruli, jangan cemburu, Ruli. Tenang, Ruli. Masih ada ronde terakhir. Nita, kita masuk ronde ketiga ya. Lanjut dong ya, ronde yang Tiga. Gimana kalau kita tantang Anda untuk bermain basket sekarang? Tapi kita gak mau kayak basket pakai baju ini, Cok. Bisa lagi dia. Bisa. Bisa lah. Ganti deh. Saya mau nemuin ganti baju-baju deh. Ganti dulu ya. Oke. Dan kali ini secara istimewa di round yang ketiga ini, tadi Michael sudah ganti baju, tapi dia tidak akan menunjukkan kemampuannya di atas panggung ini. Tapi di sebuah set yang sudah kami siapkan di luar panggung ini ya. Nanti Anda akan lihat di layar kaca Anda. Dan untuk ladies ya, perhatikan di layar yang ada di hadapan kalian ya. Dia akan menunjukkan kemampuan dalam bermain bola. Basket. Bekel. Bola basket. 13 ladies, yang ini untuk Anda. Michael, silakan. Kembali Michael. Mike, jangan kaget ya Mike. Sisanya cuma dua nih Mike, but it's okay. Come, kasih semangat buat Michael. Michael, memang yang bertahan cuma dua ladies di sini, Ruli dan Salsa. Dan nanti Anda akan beri pertanyaan. Okay. Tapi kita akan tetap meminta pertanggungjawaban dari ladies yang mematikan lampu. Yang kita bertanya dulu sama Salsa untuk lebih mengenal. Iya harus gitu, Cok. Bagus. Nanyanya sambil Salsa nanyanya. Gimana gitu? Salsa silakan. Yang pertama aku suka senyumnya indah. Ada satu kalimat buat kamu. Aku
Senang bertemu kamu di sini. Bahasa apa yang kamu pakai, bahasa tubuh ini? Ini namanya bahasa Sibi untuk anak tunarungu. Iya, jadi seperti apa tadi? Aku senang kamu gimana caranya? Aku senang, bertemu kamu di sini. Oke. Okay. Kok salsa bisa? Kok salsa bisa? Kamu bisa, kamu belajar atau mengajar? Saya kuliah ambil jurusan pendidikan luar biasa. Wow. Kuliahnya pendidikan luar biasa ini, hebat. Selamat ya Sasa ya, dan selamat melayani di karir Anda. Ruli, dia menyatakan senang bertemu dengan Michael di panggung ini. Saya kasih tahu sama kamu ya, Michael pasti nyantol dengan statementnya. Kamu harus lebih baik dari itu, silakan. Nggak perlu statement, pengen nyanyi buat dia. Nyanyi, Mike. Berkenan terima ya, Mike. Belum pernah Ruli ini sebelumnya nih, coba kita dengar suaranya. Jadi dia menonjolkan kehebatan dia. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Iya. Kiyok pokoknya. Sempurna ya. Ruli dan juga Salsa, fokus ya. Ini adalah bagiannya Michael yang akan memberikan pertanyaan untuk kalian ya. Silakan pertanyaannya adalah. Halo Salsa, Ruli. Saya mau pertanyaan, jika saya bertanding basket dengan tim favorit kamu, mana yang kamu dukung? Tim saya atau tim favorit kamu? Seandainya kamu hobi juga nonton basket dan kamu punya tim favorit dan Michael adalah pemain yang bermain di klub yang menjadi lawan dari tim favorit kamu, kamu lebih dukung Michael atau tim favoritnya? Coba kita minta jawabannya dan penjelasan Salsa duluan. Silakan Salsa. Jelas, jelas dukung kamu karena kamu lebih penting daripada tim favorit aku. Oh, lebih penting. Hati kamu lebih penting ya. Oke, cukup itu saja. Ruli? Kalau saya, karena saya pernah punya mantan dan anak basket juga, dan mukanya percis kamu, saya dukung tim kamu lah, tim kamu. Karena di saat itu saya bangga gitu justru. Kalau di tim favorit saya nggak ada banggain siapa-siapa. Kalau di tim kamu, kamu yang saya banggain. Wah, mantep banget ya. Ruli dan Salsa, dua-duanya memberikan jawaban yang bagus dan positif ya, Cok. Dua kata itu bagus banget. Yang satu, kamu penting buatku. Dan kedua, aku bangga sama kamu. Itu pas apresiasi. Ya. Silakan sepenuhnya kendali di tangan kamu, Michael. Dan tentukan pilihanmu sekarang. Kalau kita lihat dari jumlah penampilannya dan lamanya bertahan di antara kedua kontestan perempuan ini, Ruli termasuk pendatang penunggu lama. Salsa adalah pendatang baru di Take Me Out Indonesia season keempat yang sedang Anda saksikan sekarang. Kalau Michael mau ngobrol-ngobrol dulu boleh ya, untuk semakin meyakinkan keputusannya. Salsa kuliah di semester 7, dia mengambil major pendidikan luar biasa. Usia 21, Ruli sama umurnya dengan Salsa, 21 tahun. Ruli atau Salsa? Dan? Ruli belum beruntung, Salsa selamat. Salsa dan Michael. Bingung juga ya Michael ya. Ruli atau Salsa, tapi akhirnya Salsa juga. Ini yang menarik bagi saya adalah latar belakang pendidikan yang diambil oleh Salsa sendiri ya. Anda tahu nanti Anda akan menjadi apa? Anda mau jadi guru? Ya, guru untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya anak autis. Ya. Tetap ada panggilan Anda ya? Iya. Gak mancal, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Selamat ya. Bye-bye.
Saya memilih Salsa karena dia cantik, dia menarik, dan saya butuh seorang untuk mendukung saya, termasuk basket. Aku suka Michael karena dia hobi main basket. Aku suka pemain basket. Michael, dribbling hati aku dong. Masukin ke dalam hati kamu ya. Yes, tiga pria single sudah menemukan wanita idamannya. Satu lagi datangnya jauh banget, Cok. Saya optimis kok yang satu ini juga akan dapat nanti. Kok bisa? Kita lihat habis ini soalnya. Oke, habis ini ya. Bikin es manis nggak ada gula. Jangan bingung dong. Tetap lihat mukaku aja yang manis. Selamat datang kembali di panggung Take Me Out Indonesia Season 4. Yes. Kalau yang kemarin suara Yuanita seperti Shirin Sungkar, hari ini seperti Syahrini ya. Masa sih Kak Coki? Harus aja. Kita lanjut saja ya. Boleh. Satu pria single lagi pemirsa. Ladies, are you ready for the last guy? Ya. Yeah. Nyalakan. Asik. Sudah nyala semua, jelas kami punya penunggu podium yang baru. Dia adalah Alika. Ya. Jadi Alika setelah resmi keluar dari Princess ya, akhirnya datang ke panggung Take Me Out Indonesia. Beda Coki, beda. Betul orang. Begitu Alika, betul? Iya, betul. Iya, betul sama dia. Kalau Alika ini profesinya apa? Finance, consultant. Finance. Mencari pria seperti? Mencari pria idaman. Seperti? Yang romantik. Yeah. Romantik. Yeah. Baik. Semoga yang ini kasih romantis ya Coki. Satu pilihan terakhir, Coki. Sok, banget. Dikirim dari negaranya tercinta untuk mengabdi di negara Indonesia. Mari kita sambut tamu kita dari luar negeri, pria single yang terakhir pada malam hari ini. Jangan terburu-buru ladies, perhatikan dia dulu dengan seksama. Tunjukkan dirimu. So you're ready for tonight? I am ready for tonight. Okay, it's all yours now. Yep. Selamat malam. Apa kabar? Nama saya Daniel dan saya dari Chicago. Daniel dari Chicago, Amerika Serikat. Tentukan pilihanmu sekarang. You said aduh. You speak bahasa well, huh? Belum lancar. Belum lancar. Ya? Belum lancar. How long you've been here? 2,5 tahun. Ih, 2,5 tahun loh, lumayan loh, ladies. Coba-coba kenal dia dulu. Karena mungkin ada jalur komunikasi yang bisa dibangun dalam bahasa Indonesia. Jangan buru-buru bilang susah bahasa Inggrisnya, kejauhan. How long it takes from here to Chicago? 32 jam. There you go, my man. Oke. Okay. Dita. Nindi. Kenapa Nindi? Ini klien kami yang terakhir loh. Ini yang terbaik yang kami usahakan, yang bisa kami berikan untuk kalian. Ditolak juga sama Nindi, aduh. Kenapa Nindi, kenapa? Halo, selamat malam. Dan sih untuk penampilan aku suka. Tapi gak ada yang kurang sih sebenarnya, cuma aku kurang apa? Feel aja. Iya berarti ada yang kurang kalau gitu, kurang nggak ada yang kurang tapi kurang feel aja, ya. Hah? Dari fisiknya dia, penampilan setelah kurang feel itu maksudnya gimana? Aku kurang serak aja sih. Apa yang bikin kamu nggak serak? Coba diselami lagi deh. Cakep loh, ini kayak Jason Statham nih bentuk-bentukannya gini, ya? Aku terus, lebih suka cowok mukanya lebih jantan. Kurang jantan maksud kamu kayak gini?
kurang jantan ya. Aku suka kulitnya yang hitam manis. Ya, oke, itu ya. Ini statementnya sudah berbalik ya, tadi sebelumnya dia bilang fisik gak ada kekurangan, tapi ternyata ujung-ujungnya fisik juga. Banyak sekali. Well, menurut dia. Umami deh yang pasti ya di sini yang masih bertahan. Umami. Hai. Aku cuma pengen, waktu dia masuk sih cool banget ya. Yang aku tertarik sih, aku pengen tahu isinya dulu. Isinya? Isi apanya? Kalau isi hati ya butuh waktu, isi kantong juga butuh waktu. Isi apa nih maksudnya? Kepribadian dia mungkin, kan masih panjang kan perjalanannya. Ya, aku pengen lihat dulu. Sabar dulu gitu ya. Oke, okay, thank you. Satu lagi ya, Cok. Monica. Monica, saya balik ke kamu lagi. Kamu posisinya paling dekat dengan pria single ini. Lampu masih bertahan. Alasannya kenapa? Dia ganteng sih ya. Oke. Okay. Ganteng sih dia. Kemudian? Cuma dia bisa bahasa Indonesia gak sih? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Sama-sama saling belajar. Nanti kamu ajarin sama dia supaya lebih fasih lagi. Iya. Dia cute banget sih ya. Putih, tinggi. Ya baguslah. Baguslah. Memperbaiki keturunan ya. Oke. Okay. Thank you Monica. Thanks. Take Ranggi dulu sekarang ya. Nah, let's introduce you to Ranggi. Hi Daniel, how are you? I'm doing well, yourself? I'm good, I'm good. It's hot in here, but it looks very hotter when I look at you. Well, I've never been to Chicago, but I used to live in the States in LA. So if you choose me and we get to know each other very well, maybe you can buy me a ticket flight to Chicago. Oh, maybe, maybe. Considering all this. Okay, I'm not that pretty, but I hope you can, you know, I hope my inner beauty can attract me. She's against... beautiful, yeah? Oh, oh my gosh, beautiful. I'm just really nervous. I hope no. I can be chosen among all of these girls. Okay, pede aja lagi, Ranggi. Santai, Ranggi. Kenapa kakak wanita? Karena itu adalah pilihan aku dari dulu, kalau misalnya ada bule, itulah. Benar ya? Aku, semoga. Jadi akan bertahan sampai dengan round ketiga ya? Untuk semoga. Daniel ya. Hopefully. Oke, okay, sejauh ini round pertama ada beberapa lampu yang padam tapi masih bertahan dan kita lanjut round yang kedua. Second round for Daniel from Chicago. So we already taped here. Yeah. Something about you. Yeah. They want to know deeper. A little bit more. Okay, sure. A little bit more about you. The ladies, kami akan putarkan sebuah rekaman tentang wawancara kami dan peliputan kami tentang kegiatannya Daniel. Tolong diperhatikan, kalau sudah selesai tayangan nggak boleh menentukan pilihan lagi. Tentukan pilihan selama tayangan berlangsung. Tolong diputar. Hi, I'm Daniel. I've been living and working here in Indonesia for 2.5 years now. I work here as the chief country representative for a trade and investment firm. Before that, coming to Indonesia, I was in the USA completing my master's degree. And prior to that, I was a community development volunteer in rural Thailand. I've had many great experiences over the past few years, living and working in exotic places and meeting incredible people. Working and exchanging values with people from around the world is truly my passion. I hope to continue cooperating with people in developing areas to affect positive change in the long run. Living in a very big city like Jakarta alone is not a good thing. Care to accompany me? Single ladies, please, don't turn those lights off. Good job, good huh? Nice presentation you have. Yeah. It's like promoting yourself for free. Alika. Alika, she's a newcomer. Welcome. Alika, selamat datang katanya Daniel. Hi, how are you? I'm good, you? Oh, I'm fine, thanks. Wow. What do you think about him? Dia adalah wakil dari perusahaan di negaranya di bidang trade di Indonesia. Sudah 2.5 tahun tinggal di sini, Alika. Wow, interested. You speaking Indonesian is very well. Belum lancar, tapi harus ada teman latihan bersama ya. Okay, yeah. Maybe I can teach you. Yeah. Are you willing to do? Yeah. Ketertarikan kamu sejauh ini sama Daniel sejauh apa? Dari pertama kali ya, waduh, udah tertarik sih. Because attractive in my eyes, yeah. And perfect, and a nice job, have a good job too. Yeah, smart. Nice. Smart guy.
She likes a smart guy. Thanks, Anika. Kita geser ke Susan sekarang. Halo, Susan. Halo. Cute ya? Jadi menurut kamu pria ini cute? Ya, cute. Terus bule lah, ya kan? Terus aku tuh suka cowok yang umurnya dewasa, tapi mukanya masih baby face. Jadi enak aja dilihatnya, tapi dia dewasa gitu. Bahasa oke, bahasa. Nggak ada masalah. Bahasa bisa belajar lah. Ya. Bisa lah, dikit-dikit. Oke, bagus, Susan. Saya mau ke Tata sebentar. Tata, meskipun kamu sudah matikan lampu dari ronde yang pertama tadi, tapi saya ingin tahu apa alasanmu mundur dari persaingan sehat ini. Sebenarnya dia lucu ya, sedikit mirip David Beckham kalau botak gitu. David Beckham? Yeah, I like that. Dia lebih mirip Victoria kalau saya bilang. Istrinya kali dia kan. Oh, oke. Okay, okay. Cuman aku masih trauma gara-gara kemarin ditolak bule. Masih basah. Jadi perlu ngeredamin hati ya sebentar lah. Move on dong, Tata. Iya. Yang lalu biarlah berlalu. Susah gitu. Sih, ini kan orang yang beda. Kalau kamu buka hati, siapa tahu dia kasih kamu kesempatan. Oh iya, iya. Okay, baru ditolak bule. Ya. Tapi sudah di sini 2,5 tahun. Saya belajar budaya Indonesia juga, tapi terus bertemu dengan orang Indonesia. Yeah. You know, orang Indonesia, orang yang friendly banyak. So, suka tinggal di sini. Benar. Suka tinggal di sini ya. Yeah. Dan kamu pernah punya pacar atau pernah dekat nggak dengan orang Indonesia? Belum. 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 This is gonna be your first time, huh? If we get close. If we get ada, close. Ada mungkin tipe atau kriteria wanita yang kamu cari seperti apa? I'm not prejudiced. I like nice, friendly, smart girls. Okay. Itu ya, mungkin ada di antara kalian yeah. Ya. Dia nggak begitu cepat menilai seseorang, dia nggak terlalu cepat menilai Anda. Sepertinya yang Daniel inginkan kesempatan. Nah, maukah Anda memberikan kesempatan itu? Ya, oke, ladies. Buka hatimu, berikan senyuman terbaikmu, dan kita masuk round yang ke-3. Tapi nanti kita jeda sebentar tetap di Me Out Indonesia. Walau malam udah larut, tapi penantianku gak akan surut untuk nunggu kamu ganteng. Selamat berjumpa kembali di Take Me Out Indonesia. Ladies, ini Dan dari Chicago, Amerika Serikat. Dia sudah siap dengan penampilannya. Kami sudah siapkan juga semua yang dia perlukan untuk menyajikan sebuah makanan istimewa. Kayaknya enak banget ya. Ini apa? What is this? Spaghetti? You gonna make pasta? We're making a healthy spaghetti. Healthy spaghetti? Healthy spaghetti with all the vegetables and ingredients. Okay. Ooh la la, how is this? How about this? We're gonna make a virgin mojito. A virgin mojito. Virgin mojito. Virgin mojito. Oh la la. Oke, ladies yang masih bertahan lampunya, fokuskan pandangan kalian di dapur instan kami ini ya. Yes. Dan selama dia memasak ya, nikmati dan tentukanlah pilihanmu. Kita berikan semangat untuk Daniel. Yeah. It's your time. Okay. Thank you again. Here we are. We have all of our ingredients. What we did first is grab to wait. You need to have that one first, right? Oh, I need my hat. Yeah. Yes, of course. Can you help me, please? Of course. Oh, man, you're so spoiled, man. Thank you. Well. Ganteng? Ganteng? Ganteng. 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 Okay. Cucok. Perfect. Perfect. Okay, so we ground the beef beforehand, and this will just be a quick sample. I'd usually do it a little bit longer, so it's a little bit more delicious for each of you ladies. But what we'll do first, so we ground the beef, and then we're going to include all the ingredients. You're going to take the peppers. Peppers. Put all the peppers in, give a stir. We're going to do the tomatoes. Ooh, fresh tomato. Give a stir. Yeah, I do. We're going to take some onions and put those right on in there. Paprika. Bawang Bombay itu ya. Bawang Bombay. And then we're going to take some garlic. Ooh, and we're going to put that in there. Okay. And then we would give it a stir and we let it sit for a while so it gets all soft and nice. Then what we'll do, easy, we'll put the sauce in there as well. Stir that all together. Let it cook for a little while. And then once it's all done and ready to go, yeah, we're going to take the plate. Ish. Put the spaghetti on top.
spagettinya, ladies. Panas. Aduh, ya. Ini lapar bener lah, Cok. Sabar nih, tenang. Ada jatah preman kok. Oke. Okay. There we are. Ooh. And then with that, we're gonna put the spaghetti on top. Aduh. Stir it all in there. Okay. Oh, a little bit more. Delicious. It's what? Got good protein in there in case you go to the gym and stuff, so that's nice. See, this is for three person, right? For me only. For me only, that one. And then to top with the spaghetti, we're going to make a delicious mojito. And for a mojito, again, it's the virgin mojito. No alcohol involved in this one. You put a bunch of mint. Mint. You usually top it up really nicely. You put it all in. Okay. Then you put the ice cubes on top of the mint. And then you take a lime, you dip it a little bit in the sugar, you rub it around the top of the glass to make it get that frosted look, so it's really nice. Give it a little squirt, put it on top, and then put some soda or Sprite, top off. A delicious mojito. This is it. Full package of special lunch or special dinner, right? Special dinner, special yes. Dinner. Thank you, Dan. You're welcome. It's great. Jadi spaghetti sudah selesai buat ladies. Demikian juga dengan virgin mojitos, tentunya tanpa alkohol. Jadi ini makanan sehat. Vanilla. Oh, vanilla. Vanilla, lampunya masih bertahan. Vanilla. Bagaimana melihat Daniel menunjukkan kemampuan memasak dia di round ketiga? Kayaknya dia lincah banget ya dalam masak, sekalipun saya nggak tahu apa yang dimasak ya. Nggak tahu, itu mas banget. Mas kok nggak pernah makan spaghetti? Aku Indonesia. Pernah mencoba spaghetti? Pernah, cuma pernah dong. Dasar lidah gua kali ya, lidah. Nggak apa, ini masalah selera ya? Iya, selera. Cuman senang lihat dia secara cowok kan ya, bisa masak. Oke, baik. Terima kasih Vanilla ya. Yeah. Tadi yang matiin lampu siapa ya, Cok? Ada di sebelah sana, Hotma salah satunya. Hotma. Boleh, boleh. Coba nanti Cok kita tanyakan ke sana ya. Saya mau nanya sama Meitan dulu, silakan, ya. Silakan. Meitan, terima kasih bertahan sampai dengan ketiga. Kita kasih tepuk tangan untuk Meitan ya. Mei, kesannya gimana melihat pria single ini yang memasak? Suami idaman, maksudnya kalau istri sakit sih bisa ngurus istri gitu loh, bisa menggantikan istri. Kamu ngebayangin kalau kamu sakit satu hari nanti? Iya, ya? Iya. Oke, okay, baik-baik. Bagus sih cari pasangan untuk masa depan. Iya, kemudian? Aku suka laki-laki yang bisa masak juga sih. Bisa menggantikan istri di saat istri sakit gitu, bisa mengurus anak-anak gitu. Menggantikan istri, mengurus anak-anak ya. Lebih mencari seperti asisten rumah tangga gitu ya, bukan pasangan. Itu kayak bisa ngurus anak, mah bisa masak gitu kayaknya. Betul, betul. Mungkin ada harus cari yang part-timer atau yang khusus di waktu lebaran, orang pada mudik, karena membutuhkan orang menjaga rumah, mungkin kami juga menyediakan jasa ini untuk Anda. Silahkan hubungi nomor ya, Anda mencari. Thank you, Maitan, Coki. Yeah. Oke, okay, thank you. Hotma. Ah, ini dia. Hotma. Oke. Okay. Hotma. Baru mundur. Baru mundur aku, Bang. Iya, kenapa mundur di ronde ketiga, Hot? Dengar suara aku nih, dengar suara aku. Dengar. Jadi, kalau matikan lampu, enggak berarti tandanya aku enggak suka. Ah. Oh, translate lah dulu ya, pakai bahasa Batak, Bang. Sudah, aku kasih bahasa Toba. Iya. Tadi itu, biasanya kalau di Medan itu suka mati lampu. Ya kan, tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba nyala. Yeah. Kalau tadi itu aku round 1, 2 masih kupertahankan, Kak Yurita. Kenapa? Sudah kulihat itu, kenapa? Iya, tapi pas mati round ketiga ini kan, mati lampuku. Ya kenapa? Karena hatiku ini kurang srek. Kurang srek. Tuh suara gua srek, Srek apa srek ya? Srek. Itu. Jadi Bang Yuanita sama Abang Daniel. Bang Yuanita, gue salah. Kak Yuanita, jadi minta maaf lah aku dulu ya. Bukan karena gak suka aku sama kau. Iya, tapi karena matilah lampu ini tiba-tiba hatiku pun padam lah sama kau ya. Yaudah, kalau gitu lampu kamu aku selalu mau nyalain lagi ya kalau gak sengaja mati ya. Oh enggak, kalau tadi memang dikmatikan PLN. PLN diaturnya sama dia, oke. Okay. Hotma, makasih Hotma. Makasih mulutnya. Ya, from 14 to 7. 50%. Right. But that's good. Yeah. Still my good. Options are still good. Numbers, still numbers. Now you just have to move on right now and turn off 5 lights. Turn off 5 lights. Make it fast for you, brother. Please. Okay. 5 lampu. Dan bergerak.
seperti dia memilih ke ujung dulu nih. Ada Susan dan Ruli di sana. Maaf ya. Maaf, Susan maaf nyari pria cute, dibilang cowok ini cute, rambut dimatiin. Vanilla Ranggi aman sementara ini, Meitan juga aman. Rita dan Monica. Cute, how are you? Sorry. I'm sorry again. One more light. Another one sorry, to go. Vanilla, I appreciate it. Okay. Vanilla, sorry. Dan, come here. Ranggi dan Meitan. Now Ranggi and Meitan. Okay. It's your privilege to choose. It's a good privilege. Now. Yeah, it's a good privilege. It's a good privilege. But you have to deliver one question. Yeah. This is your last chance. Okay. So my question is, if you had the opportunity to travel anywhere on earth expenses free, where would you go? Ya, kalau kalian punya kesempatan untuk pergi berlibur kemanapun yang kalian mau, ya. Yeah. Mau kemana? Kita mulai dari Ranggi atau Meitan? Meitan dulu deh, Meitan, ya. Kalau aku pengen ke luar negeri sih, keliling sama dia. Kemana tempatnya persisnya? Berdua. Persisnya tempatnya? Mungkin negara mana? Ke negara? Ke Korea, gitu. Ah, pokoknya. Yang paling diingini apa? Yang paling diingini? Yang paling diinginin ke Italia ya? Yeah. Oke. Okay. Alasannya kenapa, Meitan? Karena pengen aja. Belum pernah kesana sih. Oke, okay, ke Italia ya? Eropa ya, Eropa Barat, Italia. Oke, okay. Ranggi. Well, because I visit the Western countries like Italy, France, something like that. So I like to be in somewhere that is more tropical, just like my country, like Cambodia, Vietnam. Or maybe go as far as Africa. I like hardcore traveling. That's all about it. Okay. No more lies, okay? Make sure that this is your... You're so beautiful, but I think I'm gonna... This is your right decision. Yeah. Yang baru Ranggi penunggu lama menemukan tambatan hatinya ya. Anda ingat Ranggi dengan berbagai penampilan, rambut yang pernah digini, pernah digituin. Kacamata juga. Coba bertahan sampai rambutnya panjang gitu. Lama. Jadi mungkin season 20 kali. Lama banget gitu kayaknya. Congratulations Dan. Thank you. Congratulations Ranggi. Mereka berdua adalah pasangan terakhir malam ini. Bye-bye. Wow, that was a really amazing experience being on Take Me Out Indonesia. I got to meet so many beautiful Indonesian girls, but I finally found one that I think I could really enjoy spending some time with. Oh, I don't mengerti. Oh, mau saya bicara bahasa Indonesia ya. Okay, yeah. Maaf ya. Saya senang sekali ada kesempatan bertemu dengan banyak cewek cantik di Indonesia. Tapi lebih senang bertemu dengan satu perempuan Indonesia, mungkin bisa ada hidup masa depan juga. Oh my gosh, I'm so happy. I've been here for like 8th or 7th season, I don't remember, but I know, I mean, not season, episodes, last season. Oh sayang. Saya bicara bahasa Inggris ya, saya mau latihan bahasa Indonesia. I'm sorry, I don't get you. But yeah. Okay, I know, karena aku harus berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu adalah tugasku untuk mengajarkan dia berbahasa Indonesia. Kenapa? Kalau aku bisa mengajarkan dia bahasa Indonesia, dia bakal beli tiket langsung ke Chicago, right? Is that our deal? Langsung. We've talked about it, so, before, like, for 5 minutes, we've already kayak bikin deal, ya?
We're gonna go see Salju. Salju. Enjoy. Yes. In Chicago. And yes. You speak bahasa Indonesia ya? Bisa. Okay. Bisa. Ayo, sekarang. Selamat kepada keempat pasangan yang terpilih pada malam hari ini di Take Me Out Indonesia. Kepada Oliver dan Fanny. Amar dan Putri. Michael dan Salsa. Dan yang terakhir, Daniel dan Ragi. Masing-masing pasangan berhak atas uang 3 juta rupiah. Dan ini adalah prestasi buat mereka. Semoga mereka bisa melanjutkan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Amin ya, dan pemirsa, kalau Anda mau berdiri di balik podium atau di tengah-tengah ya, memilih wanita-wanita cantik ya, ayo dong ikutan ya, daftarkan diri Anda di www.takemeoutindonesia.com atau www.indonesia.com, dan harus single, itu syarat nomor satu. Stay in touch with us lewat Twitter, Facebook, dan YouTube kami di @takemeoutid. Saya Coki Sitohang. Yuanita Kristiani, selamat malam Indonesia. Sampai jumpa.